selamat datang di podcast Do You See What I See. Gue adalah Mr. Popo. Di podcast pertama ini gue mau cerita pengalaman gue yang terjadi kira-kira tahun 2008. Jadi cerita ini pengalaman gue bersama om gue Jadi pada waktu itu Udah Waktu itu udah maghrib Om gue kebetulan datang sama teman-temannya Sebanyak lima orang uh, Om gue itu datang dari salah tiga Dan ke rumah gue Memang dalam rangka mampir Jadi mereka minta dianterin oleh gue ke sebuah rumah di kawasan Hambalang. Nah, jadi ceritanya mereka datang ketika maghrib mereka sholat sambil menunggu waktu isya makan dulu rame-rame di rumah gue. Nah, setelah sholat isya mungkin sekitar setengah delapan kita berangkat ke menuju ke rumah sebuah rumah di daerah Hambalang. Ya om gue pada saat itu juga belum tahu karena kebetulan ada project. Nah dia dapat tugas untuk membuat sebuah fasilitas pembuatan pupuk organik di daerah Hambalang di sana untuk memenuhi kebutuhan di seputaran Hambalang. Nah kita yang menuju ke sana semuanya sama-sama belum tahu mau menuju kemana rumahnya di mana hanya punya ancer-ancer bahwa sebuah rumah atau wisma tersebut ada di kawasan wisma atlet hambalang di sekitaran sentul. Nah kita berangkat kira-kira jam setengah 8 malam dari rumah setelah kita makan. Kebetulan gue yang nyupir pada saat itu sambil ngajak teman-teman om gue ya pegawainya om gue. Kita berangkat menggunakan sebuah mobil Grand Vitara pada saat itu. Nah, dari rumah setengah delapan, kita masuk melalui uh, lewat tol ya, dari Tol Jor menuju Tol Jagorawi, kurang lebih perjalanannya waktu itu menempuh setengah jam ya, sampai keluar tol dari Sentul, kalau nggak salah. Nah, dari keluar tol itu kita menuju ke... Langsung menuju ke alamat. karena pada saat itu belum ada Google Maps ya, jadi cuman dapat ancer-ancer menuju uh, rumah, sebuah rumah di dekat Wisma Atlet itu melewati jalan-jalan ini. Nah, setelah keluar tol itu agak jauh, jadi kita cukup berjalan menyusuri jalan itu melewati beberapa desa kecil ya. Jalannya cukup kecil, sampai beberapa menit kemudian kita sampai di sebuah perempatan yang jadi agak tanjakan. Ini setelah melewati beberapa perumahan atau desa, gitu ya. Jadi, seingat gue, ini kita ketemu perempatan yang sepi, tidak ada tanda-tanda, tidak ada uh, orang, jadi hanya perempatan yang... Tidak ada pos, tidak ada manusia sama sekali. Nah, kita di situ bingung sampai akhirnya kita telpon e, orang yang mau jemput kita. Nah, ketika perempatan situ, oke, okay, tunggu di situ, kita jemput. Nah, e, singkat cerita, kita nunggu beberapa saat dan ada yang menjemput dengan mengendarai sebuah motor. Nah, ketika motor datang, kita langsung dituntun menuju. Ke kawasan wisma tersebut, nah, ternyata dari perempatan itu, wisma atlet ini atau rumah yang kita tuju masih ada menempuh waktu beberapa lama. Nah, sepanjang jalan itu, kita masih melewati sebuah rumah-rumah kecil, ya, yang rapat, ya, kayak pedesaan gitu, ya. Nah, sepanjang jalan, kita cukup berpikir juga ini kok jalannya kecil terus kemudian tidak tidak ada aspal ya jalannya cukup seperti cukup jalan desa gitu ya bukan aspal yang bagus sepanjang jalan itu kita lihat ada di kanan kiri ini kita lihat ada banyak orang ya rame ya gitu nih kayak desanya ini cukup rame tapi yang membuat kita heran jadi setiap kali kita ketemu orang gitu ya orang ini lihat mobil ya kayak memang jarang banget ada mobil lewat situ jadi setiap kali kita lewat ad, mereka tuh ngeliat mobil kita gitu ya sambil diem diam mereka nggak uh, lihatnya benar-benar melihat mobil yang dalam dalam kayak amazed gitu ya wah ada mobil gitu. dan mereka diem dan lucunya entah karena mobil Grand Vitara itu yang gue pakai mobilnya eh lampu 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 mobilnya itu kayak kebiru biruan ya kayak LED gitu ya jadi ketika nyorot ke orang yang ada di pinggir jalan itu kelihatannya berwarna agak kebiruan orangnya jadi kayak pucat biru jadi lampunya itu emang nggak ada kuning kuningnya sama sekali sih tapi kita nggak mikir apa apa pokoknya kita jalan terus aja sambil ngikutin motor yang udah nggak tahu kemana jadi dia menuntun jalan tapi memang agak cepet gitu ya sampai habis jalan nah di situ ternyata lokasi sebuah wisma ya lebih lebih ke wisma daripada rumah sih jadi kita masuk ke sebuah gerbang besar saya ingat gue itu masuk gerbang besar dan menyusuri jalan yang alang-alangnya udah tinggi banget gitu emang tinggi banget hampir kayak masuk ke wahana apa ya kita menuju Jurassic Park gitu ya seolah-olah yang udah abandon banget gitu nah begitu masuk kita begitu masuk ke alang-alang itu kita melewati jembatan kecil gue ingat banget dan sampai agak lurus dikit di depan ada lapangan cukup besar nah di sana kita parkir tapi di sana memang tidak ada kehidupan kelihatan nih karena nggak ada lampu sama sekali benar-benar nggak ada lampu dan semua orang di situ yang ada dua orang yang naik motor itu, dia menonton kita pakai senter besar. Nah, begitu kita datang, ya semuanya sambil ngobrol. Bener nih di sini tempatnya, emang kita mau bikin uh, kayak semacam pabrik pupuk organik sih di situ. Cuman ya waktu itu tuh uh, om gua maupun pegawai-pegawainya sampai heran juga. Kok tempatnya kayak gini juga ya. Nah, terus kemudian nggak lama kita disuruh unpack barang-barangnya, terus suruh bawa tas. Nah tas itu kita angkat masing-masing, terus diarahin sama si penjaga kawasan itu. Jadi ceritanya memang sepertinya si penjaga ini juga udah lama nggak kesini. Jadi ayo 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 cepat. Karena uh, ini jalannya uh, Jalan agak naik lagi Jadi dari mobil di parkir Sampai ke rumah Atau tempat tinggal yang kita disuruh Nempatin ini di atas Kayak jalan menuju agak bukit gitu Tapi jalannya bagus Kayak memang udah jalan Setapak yang memang dirancang Untuk naik ke atas rumah itu Nah um, Sambil jalan ini kita ngelewatin kayak kayak apa ya kayak wisma gitu ya ada beberapa kamar-kamar kosong yang mereka cerita ini jadi dulu di ini dipakai buat semacam training center atlet-atlet cepak bola kalau nggak salah uh, gue juga nggak jelas ceritanya gimana cuman gue dengar waktu itu yang yang jaga penjaga yang nganterin kita ini cerita ini bahwa ini fasilitas untuk latihan atlet gitu tapi memang sepertinya udah lama nggak dipakai, jadi emang gelap gulita dan nggak terawat sama sekali. Nah kita diantarin ke sebuah uh, katanya rumahnya di atas. Jadi setelah kita lihat emang dari agak kejauhan kelihatan ada sebuah rumah besar sekali kayak mansion. Jadi kalau kalian bisa bayangin ini tuh kayak kita menuju rumahnya Resident Evil, gitu. Nah. Begitu sampai di rumahnya baru dibuka itu, mereka bawa kunci dan mereka buka, dan begitu dibuka, baunya kayak bau rumah yang lembab dan bau jamur gitu ya. Rumahnya gede banget, bagus, bagus, rumahnya bagus. Begitu masuk, si dua orang penjaga ini langsung nyalain listrik. Ya, bulan listriknya langsung nyala, semuanya langsung diterangin. Dan kita lihat di dalamnya, lengkap ya. Udah ada sofa, ada uh, semuanya ditutupin sama kain gitu untuk menghindari debu. Mungkin ya, jadi si pegawai yang ngejemput kita ini ditugasin sama. Jadi, Om, gue punya bos ini yang punya si fasilitas ini. Nah, langsung dibukain semua, jendela uh, pintu. Terus, kain-kain dicopotin semua karena memang um, om, gue, dan pegawainya akan tinggal di sini untuk beberapa lama untuk um, membuat produksi pupuk organik. Itu langsung dibukain semua sambil mereka beres-beres bawa alat-alat sapu dan sebagainya. Ketika dibuka, wah, udaranya emang enak banget sih, seger, waduh, dingin terus emang mereka membuka untuk menghilangkan bau-bau seperti jamur dan debu gitu ya. Nah sambil bersih bersih uh, kita semua, gue sama om gue dan teman-teman, teman uh, pegawainya teman uh, pegawainya om gue ini sambil ngeliatin si mansion ini yang gede ini. Jadi kita langsung, oke okay, ada tiga orang di sana di kamar ini langsung pilih kamar gitu. Kamarnya cukup hangat ya. Jadi kita tidak ada feeling apa-apa ya ketika masuk mansion itu, rumah itu ya. Rumah ini cukup gede. Dan ternyata di ruang tengah itu ada meja biliar. Jadi fasilitasnya juga cukup mewah nih yang punya rumah nih kelihatannya. Nah, begitu kita unpack barang-barang sambil bantu-bantu beres-beres si dua orang yang nganter ini sambil bersih-bersih juga. Jadi ada kita lihat ada beberapa perabotan lama ya. Ada lemari-lemari besar, ada hiasan-hiasan, ada lukisan-lukisan. Nah. Sambil nunggu ya di situ ada fasilitas kompor juga udah nyala semua. Jadi wah kebetulan mereka bawa bawain kita indomie jadi alat-alat juga udah ada wah kita langsung masak indomie pada saat itu masuk indomie bikin kopi atau teh gitu ya nah udah beres-beres mungkin sekitar satu sampai satu setengah jam itu udah malam juga ya udah sekitar jam 10 lebih lah udah hampir jam 11 mungkin ya jadi sudah mulai beres-beres siap-siap tidur si penjaga rumah ini masih stay di situ sambil ngopi gitu ya. Nah, sebelum itu rencananya gue nginep emang gue rencana mau pulang paginya. Nah, sebelum setelah semuanya beres-beres, kita semua ngumpul di ruang tengah. Ruang tengah itu sofanya sofa kulit yang mahal banget ya kelihatannya. Kita semua nongkrong di situ sambil makan mie, sambil minum-minum teh sama kopi gitu ya terus emang kita lihat semua apa gue bawa handphone waktu itu masih handphone jadul kalau nggak salah masih pakai handphone Nokia ya, kalau nggak salah belum eranya BB itu sinyal tipis banget ya meskipun ada yang pakai Telkomsel ada yang pakai XL atau apapun hampir semua sinyalnya hilang satu dua lah sinyal nah tiba-tiba Pas malam itu, handphone Om Gue bunyi. Bunyi beberapa kali, gue disuruh ngambilin karena uh, handphonenya ada di kamar. Pas gue ambil, ternyata itu ada telepon dari tante gue, istrinya Om Gue. Nah, um, begitu itu langsung diangkat ya sama Om Gue, karena emang sinyalnya juga nggak gitu bagus jadi om gue itu coba jalan ke arah pintu keluar di belakang jadi ada pintu depan ada pintu belakang nah di pintu belakang depan itu nggak ada sinyal lagi jadi halo, halo 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 gitu jadi agak inilah jadi agak apa ya susah susah komunikasi lah tapi anehnya ketika om gue balik lagi ke ruang tengah jadi di ruang yang kita duduk-duduk di sofa itu sinyalnya cukup bagus ternyata tiba-tiba sinyalnya cukup bagus lah ada telepon lagi dari tante gue jadi ada dering masuk terus lagi-lagi om gue bilang halo mah terus dicerita ini baru kita baru duduk-duduk nih sama anak-anak sama Kiki juga kebetulan diantarin Kiki 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 itu panggilan gue uh, Om gue panggil gue namanya Kiki gitu ini sama Kiki juga tadi diantarin Kiki dari Jakarta ke ke rumah di sini di Ambalang kayak gitu terus nggak lama halo 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 gitu uh, putus lagi lagi cerita gitu putus jadi kayaknya tante gue juga belum sempat ngomong gitu Nah Gak lama Tante gue juga telepon lagi Halo 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 gitu Terus disitu situ uh, Karena om gue juga males di loudspeaker Ya gimana? ya mah ini lagi di di apa lagi santai-santai mau tidur di ruang tengah sama sama Kiki sama anak-anak diulangin lagi tante gue di sana halo-halo terus tiba-tiba dia marah loh kamu sama siapa sih lah sama siapa ini sama kiki kok sama anak-anak anak-anak tuh pegawainya ya ada lima orang gitu jadi kita di situ ada berapa orang ya ada tujuh orang total plus dua penjaganya di situ nah, itu siapa suara cewek hah suara cewek itu cewek wah teriak-teriak itu tante gue teriak-teriak di loudspeaker itu suara siapa itu cewek ketawa ketawa Hah? ketawa ketawa ramai banget enggak dibilangin ini sama Kiki sama anak-anak mana ada cewek di sini terus singkat singkat cerita dia langsung ditutup lagi teleponnya nah gara-gara itu om gue penasaran langsung telepon lagi di reject terus telepon lagi begitu nyambung apa kok ini sama Kiki kok nggak ada yang lain isinya di, di sini cowok semua wah dia masih belum percaya juga kalau di situ emang nggak ada cewek orang kita semua cowok lagi minum minum teh sama makan indomie terus dimatiin kan waduh kita semua lihat lihatan nih wah aneh banget emang terus sambil bengong gitu kita sambil sambil lihat-lihatan kok ada suara cewek kita mikir dari mana gitu nah begitu kita lihat-lihatan kita mandangin ada satu lukisan di belakang yang masih ditutupin sama kain waktu itu kita buka dong nah si yang buka tuh bukan yang buka salah satu yang jaga tadi karena emang ada lukisan-lukisan itu dibukain satu-satu emang. Nah pas dibuka kagetlah kita semua di situ jadi ada lukisan Joko Tarub. Jadi kalau yang nggak tahu lukisan Joko Tarub itu dalam lukisan itu Joko Tarub lagi ngintip ada beberapa gadis-gadis yang mandi di air terjun. Wah itu langsung semuanya langsung diem dan mikir wah jangan-jangan suaranya dari sini ya sekali lagi waktu itu om gue coba langsung mau ngejelasin karena kita kan juga takut waduh baru datang ada kejadian kayak gini-gini nih nggak suka nih dan bikin berantem lagi sama istrinya ya udah akhirnya coba lagi malah berantem jadi nyambung nih wah kebetulan pas itu nyambung ya udah nih coba ngomong sama Kiki deh Je tolong jelasin si Kiki jelasin Terus ada gue terima telepon dari tante gue itu kan iya tante gimana iya benar kok di sini nggak ada nggak ada cewek apalagi yang bercanda bercanda di sini semua cowok eh kata tante gue wah bohong tadi tante dengar kok di situ banyak cewek ketawa-ketawa bercanda-bercanda gitu ya gue jelasin sekali lagi di sini nggak ada cewek tante benar demi allah karena waktu itu belum zamannya bisa kirim foto ya jadi susah buat percaya Sekarang ya udah deh ya udah ada ditutup ya, kita semua diem di situ dan akhirnya gue putusin buat pamit sama om gue gue nggak mau tidur di situ wah udah pokoknya ya udah semua pada sholat sholat di kamar masing-masing berarti tidur terus gue minta temenin sama penjaganya buat ke mobil buat pulang dia terin sampai bawah wah agak spooky juga nih di dalam mobil menuju jalan raya ke sentul kan sepanjang jalan itu Pas keluar dari kawasan Wisma Gue balik lagi menuju Desa yang tadi Terus pas gue lewatin desa itu Masih rame tuh masih rame Tapi orangnya diem di pinggir jalan gitu Ini yang ini yang paling gue gak habis pikir nih Kok Itu udah jam berapa ya Udah jam 11 lewat mungkin ya Orang-orang itu berdi Banyak ada beberapa orang yang berdiri kayak di depan pagar halamannya mereka itu mereka berdiri aja berdiri terus karena lagi-lagi gue mikir ini orang-orang ini biru karena kena lampu mobil gue mungkin gitu tapi sepanjang jalan itu gue lihat orang-orang ini kulitnya putih kebiruan ya di situ gue ngebut banget karena ya pikir sambil komat kamit zikir baca doa Astagfirullah ya. Astagfirullah udah pokoknya ngebut kita baca ayat kursi sambil jalan sampai yang akhirnya kita ketemu eh, gue gue itu pulang sendiri gue ketemu sama jalan besar dan gak lama masuk tol Alhamdulillah jadi sampai saat itu gue sepanjang jalan gue kepikiran tadi di rumah sana betah mudah-mudahan atau mudah-mudahan om gue dan teman-temannya betah di sana dan nggak lama tuh <laughs> besoknya mereka telepon gue ya mereka minta dijemput dan ternyata mereka udah dapat tempat baru yang gue juga nggak nganter sih jadi mereka minta dijemput sama gue untuk balik lagi ke da ke rumah gue dan setelah itu mereka pindah tempat untuk mulai memproduksi pupuk lagi di mana yang gue nggak tahu yang jelas pengalaman di hambalang itu ya kita nggak ada yang tahu entah dari rumahnya karena sudah tidak ditinggalin lama Atau Dari rukisan Joko itu